Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 ya, daripada sejarah maknanya Palestin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wal Masjidir Rasul wa Masjidil Aqsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menggalakkan kita untuk pergi ke tiga masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Ketiga-tiga masjid ni dia ada kelebihan yang tersendiri. Masjidil Haram ni dia adalah tempat untuk kita kembalikan fitrah. Fitrah ni maknanya sifat kemanusiaan. Kan? Dekat situ kita belajar sifat maknanya kemanusiaan untuk diri kita tu. Ha, jadi maknanya sebab itu Mekah tu sendiri berasal daripada perkataan bakah ataupun menangis. Ha, dengan sendiri biasanya orang kalau ke sana maknanya mudahlah dia nak menitiskan air mata. Kan? Mudah untuk dia balik pada fitrah. Tuan-tuan sekalian ya. Manusia ketika lahir dia menangis, okay. Menangis ni fitrah manusia. Manusia mula-mula dia lahir dia menangis. Jadi sebenarnya menangis ni adalah fitrah manusia. Maknanya menangis ni dia akan mengembalikan sifat kemanusiaan kita. Kan sebab tu banyak ada hadis kita disuruh dan digalakkan untuk menangis, ingatkan dosa dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya. Bila manusia semakin membesar, kadang-kadang dia menangis bukan kerana fitrah. Ketika itu dia menangis kerana dendam, tak puas hati, kan? Rasa macam rasa tak suka dan sebagainya. Jadi maknanya tangisan tu bukan tangisan fitrah dah. Sebab itu disuruh kita untuk pergi ke Masjidil Haram supaya kita balikkan nangis tu sebagai fitrah. Nangis kita bukan sebab dendam. Nangis kita memang betul-betul ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan kalau orang pergi ke Mekah. Masjid Nabawi pula adalah untuk refresh iman. Dia untuk kita mengembalikan semangat keimanan. Dalam hadis yang disebut, al-iman sayati ilal Madinah kama ta'til hayy ila hijriha. Iman akan pulang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarang. So dengan sendiri kalau kita pergi ke Madinah, kita teringat pada Nabi, kan, kita akan rasa nak taat, kan? Jadi taat, jadi nak maknanya berselawat, nak jadi beribadah dan sebagainya. Okey. Masjid Aqsa ni tempat refresh untuk semangat jihad. Jihad bukan membunuh tapi membangun peradaban ummah. Itu jihad . Jadi sebab itu dari jihad ekonomi, the jihad. Sebab itu kita ingat Masjid Aqsa dia akan related dengan jihad. Dengan kita membangunkan sesuatu untuk ummah. Dan benda jihad ni daripada dulu sampai zaman kita sampai akhir zaman nanti pun akan berlaku semangat-semangat jihad di sana . Sampai besok peperangan antara Dajjal dan orang beriman juga berakhir di sana. Jadi siapa pernah pergi Masjid Aqsa tu, dia memang tanah tu, tanah banah barakah tu jadikan orang berani. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa, saya kata, Imam, apa rahsia keberanian orang Palestin? Tak takut pun, berani pun. Kata Imam Masjid Aqsa, kata apa? Bukan pada orang Palestin, tapi pada tanah Al-Aqsa tu, tanah Baitul Maqdis tu. Satu hari Tuan-tuan Syilan . Saya bawa rombongan untuk pergi ke sana. Waktu tu tengah macam inilah, tengah nak perang macam ini. Makcik-makcik waktu tu kan semua, ustaz, kita batalkan yang trip kita ni. Ui, takutlah, tak berani lah. Jadi saya kata waktu tu, tapi tak sebesar ni waktu tu . Saya kata kita semua hotel pun dah bayar kan. Jadi semua dah diselesaikan. Kalau siapa nak ikut bolehlah, siapa tak nak pun tak apa. Akhirnya semua maknanya bersetuju untuk pergilah, tak apa. Selamat saya, selamat saya kata, insya-Allah. Pergi Tuan-tuan sekalian. Waktu tengah macam inilah Gaza tengah mana tengah kena serang, melimpah sampai ke Jerusalem, sampai ke Aqsa. Sampai dekat Aqsa Tuan-tuan sekalian, makcik-makcik yang nak batalkan trip tu, saya tengok, ui, dia berada di barisan hadapan. Yahudi, Yahudi marah sama Yahudi itu. Boleh jadi berani. Oh, rupanya tanah Al-Aqsa tu memang akan jadikan orang jadi berani.
dia ada keberkatan tanah tu, di tanah syahid kan. Macam kita bulan Ramadan, kenapa boleh orang berhenti merokok ke, oleh orang nak beribadah? Sebab keberkatan Ramadan tu yang jadikan kita boleh nak ibadah. Macam tu juga orang pergi Mekah, kenapa orang pergi Mekah boleh nak sembahyang ke? Keberkatan tanah Mekah tu. Sebab tu hidup kita ni kena cari keberkatan. Rezeki kalau ada berkat, dia bawa kita ke arah kebaikan. Dengan sendiri itu akan bawa ke arah kebaikan. Umur kalau ada berkat, dia bawa kita ke arah kebaikan. Kan? Jadi itu kelebihan. Nabi kata, kalau nak bersusah payah, bersusah payahlah pergi ke tiga masjid. Kan? Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mula-mula saya jejak kaki ke Masjid Al-Aqsa pada tahun 2009. Saya menjanji kat diri saya dekat Masjid Al-Aqsa waktu itu, ya Allah izinkan aku bawa seramai mungkin orang pergi ke Al-Aqsa. Kan? Jadi maknanya orang pergi, orang tengok, orang dapat semangat. Kan? Balik orang bawa, maksudnya kisah-kisah Masjid Al-Aqsa, kongsikan dengan orang-orang supaya orang ada kesedaran. Kan? Sebab Masjid Al-Aqsa ataupun Palestin ni, dia rutin dia tiap-tiap tahun memang ada serangan. Biasanya bulan Ramadan. Tuan-tuan, kali ini peperangan pada bulan Rabiul Awal. Sebenarnya dia spark untuk perang lebih besar lagi nanti ketika bulan Ramadan atau sekitar-sekitar bulan Ramadan. So jadi semangat kita jangan sekadar sekarang ni. Betul saya nak bincang masjid ni, kita bincang sejarah Palestin dan Masjid Al-Aqsa, biar kita dasar kita ilmu, kita faham, baru semangat tak luntur. Kan? Kita faham benda tu. Sebab dia spark lebih besar lagi. Kalau kita tengok dulu orang-orang yang tak sokong Palestin, Mak Saleh pun sekarang dah tak sokong Palestin. Kan? Dia dah spark lebih besar lagi. Dia memang tempat bumi untuk maknanya orang ingat sana, orang akan teringat mengenai jihad, mengenai semangat dan sebagainya. Okey. Hadis seterusnya, hadis yang ke-7. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lailatu usri bi ra'aitu Musa wa idha huwa rajulun darbun rajulun ka'annahum min rijalin su'ah wa ra'aitu shanu'ah wa ra'aitu Isa fa idha huwa rajul rab'ah ahmar ka'annama kharaja min Dimash wa innahu ashbahu waladi Ibrahim bih thumma utitu bi ina'ain fi ahadihima laban wa fil akhar khamr faqala ishrab ayyuhuma shi'ta fa akhadhtu al-laban fa sharibtuhu fa qila akhadhta al-fitrah ama innaka law akhadhta al-khamr qawat ummatak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diperjalankan, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat Nabi Musa AS dan ia adalah seorang yang kurus berambut rapi seakan ia adalah dari Shunuah. Kemudian aku melihat Nabi Isa AS dan dia adalah orang yang tegap berkulit kemerah-merahan seakan ia baru keluar dari mandi bersuci, dan dengan ciri-ciri itu ia tampak seperti putra Ibrahim AS. Kemudian didatangkan kepadaku dua bejana yang satu-satunya berisi susu dan satu lagi berisi arak. Kan? Arak waktu itu belum diharamkan lagi. Jibril AS berkata, minumlah engkau mahu di antara keduanya. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku, engkau mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak itu. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ya. Okey. Saya nak cerita mengenai Bani Israel. So kita dah cerita mengenai sekadar Baitul Maqdis, kita dah faham tanah wakaf dan sebagainya. Sekarang ni kita nak cerita mengenai mengenal Bani Israel dulu. Okay. Bani Israel ni bangsa. Dia bangsa. Bani Israel yang dilaknat dipanggil Yahudi. Yahudi adalah Bani Israel yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel adalah bangsa. Bani Israel dalamnya ada orang beriman, dalamnya ada para anbiya alaihimus salatu wassalam. Orang Yahudi nak kita kenal dia sebagai Israel, dan dia bagi nama negara dia itu sebagai Israel. Dia bercita-cita untuk membuat negara daripada 6 buah negara sekarang.
Kan, kalau tengok dia punya bendera, dia ada 6 bintang. 6 bintang tu 6 tanah yang dia nak ambil. 6 bintang, atas ada calit, bawah ada calit. 6 bintang daripada 2 buah sungai, Sungai Nil yang di Mesir sehingga Sungai Furat yang berada di Iraq. Kan, dia bercita-cita nak 6 negara ni sebenarnya. 6 negara tu mana? Mesir, kemudian Palestin kalau sekarang ni, kemudian Jordan, kemudian Syria, kemudian Lebanon dan sebahagian daripada Iraq. Saya ulang balik, laju sangat ustaz ni, nak salin tak sempat. Yang pertama Mesir, yang kedua Palestin, yang ketiga Jordan, yang keempat Syria, yang kelima Lebanon, dan yang keenam sebahagian daripada Iraq. 6 negara ni di antara 2 buah sungai, Sungai Nil di Mesir dan Sungai Dajlah yang berada di Iraq. 6 negara ni dia nak, dan dia pernah cuba ambil. Dia ambil Bukit Golan daripada Syria, dia pernah ambil Sinai tapi tidak berjaya. Jordan, sebahagian besar tanah dia ambil, tebing barat tu Jordan punya. Begitu juga dengan nak ambil Lebanon dan sebahagian daripada Iraq. Dan ini cerita-cerita mereka diletakkan dalam bendera mereka, dan didoktrinkan pada anak-anak ni, benda itulah didoktrinkan sejak kecil lagi. Jadi ini orang Yahudi, okey, ataupun orang, maknanya orang Yahudi, jadi Bani Israel bangsa, kemudian Yahudi ni adalah Bani Israel yang dilaknat. Dalam Quran Allah sebut bagaimana sebahagian Bani Israel dilaknat atas lisan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dipanggil orang Yahudi yang ingkar dan mungkar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Orang Yahudi ni dia berasal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ada 2 orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel, daripada Siti Hajar lahir orang Arab. Okey, daripada Siti Sarah lahir Bani Israel, daripada Siti Sarah, daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Orang Yahudi dengan orang Arab ni dia sepupu. Kan? Sebab itu perangai dia orang lebih kurang sama je. Kalau baik, baik betul, kalau beriman, kalau jahat, ya Allah, kering hati, tak ada bangsa di dunia yang sekering hati itu. Kita lihat hari ini Israel bom Gaza, sama je dengan Bashar Assad di Syria bom rakyat dia. Orang Arab dia kalau tak beriman, memang kering hati dia, tuan-tuan sekalian. Dia tak ada belas kasihan langsung. Kan? Bashar Assad Syria tu, sebab dia sepupu. Kan? Dia daripada Bani Israel, kemudian daripada Siti Hajar dari bangsa Arab. Di antara kedua-dua ini, Arab dengan Bani Israel, Bani Israel paling banyak diutus para nabi. Orang Arab hanya 4 orang nabi sahaja. Arab hanya ada 4 orang nabi sahaja, kan? Yang pertama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud makamnya berada di Hadramaut di Yaman. Nabi Hud alaihi salam. Yang kedua Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib makamnya berada di Jordan. Nabi Shu'aib ni bapa mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Shu'aib tu orang Arab. Bapa mertua Nabi Musa. Yang ketiganya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam makamnya berada di Mesir. Dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Kan? Jadi daripada bangsa Arab 4 orang nabi ni. Nabi Ibrahim waktu tu belum lagi jadi bangsa Arab ke, atau bahasa dia belum lagi. Dah ke bawah tu baru jadi, kan? Bani Israel banyak nabi. Banyak nabi diutus daripada Bani Israel. Kan? Ini Bani Israel. Kemudian Bani Israel ni, tuan-tuan sekalian, okey, kita ambil sejarah Bani Israel dulu, sebab dia ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Isa ni. Bani Israel ni daripada Nabi Ishak, maknanya Siti Sarah Nabi Ishak. Nabi Ishak ada anak namanya Nabi Yaakob. Nabi Yaakob inilah, nama lain dia adalah Israel.
Jadi Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia adalah Elias Israel. Jadi kalau Bani Israel, Bani Israel mana Bani anak-anak Yakub. Jadi antara anak Nabi Yakub ataupun anak Israel ni, anak Yakub ni, dia ada 12 orang anak. Itu yang jadi 12 kabilah besar Bani Israel. 12 orang. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf dikhianati adik-beradik dia, kemudian dibuang ke telaga, pedagang ambil bawa ke Mesir. Membesar dia di Mesir. Membesar di Mesir, pendekkan cerita, dia jadi menteri di Mesir. Kemudian pendekkan cerita, dia bawa semua adik-beradik dia termasuk bapa dia pindah ke Mesir. Ingat tak tadi, ada 6 negara yang dia nak, sebab Bani Israel pernah berada di Mesir. Baik dia dengan orang Kibti. Orang Kibti itu orang Mesir, orang Mesir, orang Kibti, bangsa Kibti. Berbaik dia pada bangsa Kibti, ketua-ketua Bani Israel ini melafazkan lafaz penghambaan. Dia kata, okeylah, sebab bani orang Kibti ini baik dengan kita, kita jadi hamba lah, khidmat untuk orang Kibti. Dan lafaz tu diterima. Setelah itu apabila dah ke bawah, orang Kibti jadikan sungguh-sungguh hamba. Dulu macam cuma lafaz hamba, tapi macam kawan-kawan je lah, bantu, kan? Jadikan hamba betul-betul sampai zaman Fir'aun. Jadi hamba betul-betul. Itu yang ketika dilahirkan Nabi Musa AS, kenapa Nabi Musa tak boleh bawa lari je turun Bani Israel? Sebab dia ada lafaz penghambaan tu. Itu yang dia kena selesaikan dua benda. Satu, dia kena ajak Fir'aun beriman. Yang keduanya, dia kena minta bebas, lafaz penghambaan tu bebas daripada Fir'aun. Pendekkan cerita, kan? Nabi Musa ni dia membesar dekat istana tau. Jadi orang anggap dia memang putera mahkota. Jadi dia dengan Fir'aun ni memang baik. Kan? Fir'aun waktu yang ambil dia tu Fir'aun bapak. Kemudian bapak dia meninggal, yang Fir'aun membesar adik-beradik dia ni. Adik-beradik dia ni yang mengaku Tuhan. Kan? Jadi yang mengaku Tuhan tu adalah Fir'aun yang anak, Ramses II. Jadi bila dia lari dekat Madian, pendekkan cerita, dia lari Madian, dengar bapak meninggal, bapak meninggal lah, adik-adik dah jadi raja. Itu dia balik, nak balik nak jumpa adik dia. Tiba-tiba di Bukit Tursina turun ayat, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kau pergi ke Fir'aun, mana adik ni, dia dah melampau, dah sampai mengaku Tuhan. Tu yang dia datang. Kan? Baik je, dek, apa cerita dek? Ngaku Tuhan lah dek, kan? Apa cerita dek? Alah biarlah, ngaku Tuhan. Tak boleh dek, tak boleh, entahlah akan datangkan azab. Itu yang berlaku, beberapa tanda tu. Kan? Air jadi darah, katak tiba-tiba banyak. Bila katak banyak kan Fir'aun jumpa Musa. Panggil Musa, bang, apa cerita ni bang? Tolonglah doa pada Tuhan kau ni kan. Dan Musa berdoa, kau jangan ngaku Tuhan tau, janji. Kau janji. Kan? Elok, baik je, aku Tuhan lagi. Itu datang banyak, kan? Maknanya ujian. Sampai last sekali, jadi maknanya Tuhan turun ke azab, maknanya sampai mati anaknya Ramses II tu yang dia marah sangat. Apa punya Tuhan ni kan, sampai anak aku, kan, putera mahkota tu mati. Dia kata, dulu ayah kita bunuh anak bawah 2 tahun Bani Israel. Kan, sekarang ni maknanya itulah sebab kau tak beriman. Itu dia kata, kalau macam ini, kalau nak keluar daripada Mesir, keluarlah, nak berambus sangat kan, bahasa nak serampah, berambuslah, aku bebaskan kamu semua. Itu baru Nabi Musa boleh bawa keluar Bani Israel. Kan? Kalau tidak, kenapa tak daripada awalnya, marilah kita cabut malam-malam, kenapa tak macam tu? Kan? Jadi keluar, kemudian headingnya mana? Headingnya Baitul Maqdis. Pendekkan cerita, dia sesat 40 tahun dekat Sinai. Orang Bani Israel buat hal, sesat 40 tahun. Jadi apabila dah dapat petunjuk untuk pergi ke Baitul Maqdis, sampai dekat Jericho, dia tahu Baitul Maqdis ni tidak mengalu-alukan mereka. Jadi nak masuk kena perang. Itu yang
Bani Israel kata kat Musa, Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau pergi seorang-seorang boleh tak? Nanti kau dah menang, boleh panggil kami. Itu Nabi Musa kata, apalah punya orang. Kau punya hal, kita sesat 40 tahun, tiba-tiba dah dekat Baitul Maqdis, tak nak pergi pula. Dah lah, tak nak pergi, dah lah. Itu Musa meninggalkan kaum dia. Mana kaum, dia pergi seorang-seorang dia, dan Nabi Musa tak sampai Baitul Maqdis. Dia meninggal. Jadi, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ahli kitab tak seorang pun tahu di mana makam Nabi Musa. Tapi Nabi kata, aku diperlihatkan, aku tahu makam Nabi Musa mana. Ditanya oleh ahli kitab, kat mana? Di Kusai bil Ahmar, di pergunungan merah. Jadi satu dekat Jericho tu ada satu tempat pergunungan, kalau waktu petang simbahan matahari itu menjadikan gunung tu berwarna seakan-akan warna merah. Ketika para sahabat datang jumpa makam, dan sahabat berijtihad sebab Nabi tak sempat tunjuk, Nabi dah wafat, sahabat berijtihad, oh ini makam Nabi Musa alaihi salam. Kan? Jadi bagi orang Yahudi, Nabi Musa tu pergi dan meninggal di Mount of Nebo. Mount of Nebo sekarang di Jordan. Mount of Nebo bagi orang Yahudi, dan bagi versi Kristian pun sama, Mount of Nebo. Tapi Nabi kata, aku tengok. Itu yang Yahudi tanya, kalau kau tengok Musa macam mana rupa dia? Itu yang Nabi cerita, rupa Musa macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. And kemudian sampai ke Baitul Maqdis, maknanya dia dah meninggal Nabi Musa. Kaum berkata, tak dengar berita ni Musa macam mana ni? Lama duduk dekat apa nama, dekat Jericho ni. Maka anak murid Nabi Musa bernama Nabi Yusha bin Nun ataupun Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun, dia pimpin Bani Israel untuk mana dia pergi ke Baitul Maqdis dan perang, dan diterima sebagai penduduk dekat sana. Itu baru dia duduk balik bersama orang Palestin ataupun orang Arab memang yang dah ada asal kat situ. Sebab itu kalau dia kata tu tanah dia, tidak. Itu kita kena tahu. Dia lepas tu datang Nabi Musa. Ke situ balik. Okey. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud ni, tuan-tuan sekalian, dia raja pertama Bani Israel. Sebelum tu orang Palestin ataupun orang tempatan. Jadi dia menjadi raja pertama Bani Israel. Nabi Daud AS. Jadi Nabi Daud, dia tolong raja orang Palestin, penduduk tempatan. Nama orang itu Talut. Talut. Talut waktu tu satu orang raja nak serang Baitul Maqdis. Maka Talut mimpin untuk lawan. Nama orang tu Jalut. Lepas tu pernah dengar tak kalau versi bahasa Inggeris, David and Goliath. David and Goliath tu mana Nabi Daud dan juga Jalut tu. Nabi Daud yang dapat bunuh Jalut, akhirnya dia dapat jadi raja. Itu bermula dia. Kemudian Nabi Daud ada anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian yang bangunkan Baitul Maqdis betul-betul. Nabi Sulaiman. Okey. Boleh setakat ni? Ke laju sangat ke, pening ke? Banyak lagi hadis ni. Boleh ? Okay. Lepas zaman Nabi Sulaiman AS, 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi, yang saya cerita pada kelas pertama minggu lepas, datang satu orang raja daripada Iraq, daripada Babylon, serang Baitul Maqdis, kemudian hancurkan masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Bagi orang Kristian, orang Yahudi punya versi, dia punya sinagog lah, dia punya first temple pada dia lah. Pada kita masjid dihapuskan, Nabuchadnezzar. Kan? Tulis je macam saya sebut minggu lepas. Tulis je, janji bunyi je. Nabuchadnezzar Nabuchadnezzar. Okey. Kemudian yang membebaskan orang beriman dan Bani Israel ni adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Dan sebagian ulama sirah kata Cyrus the Great adalah Zulqarnain yang disebut dalam Al-Quran. Wallahu'alam. Itu antara ijtihad ulama sirah. Sebab raja yang memerintah timur dan barat ni dua orang. Satu Cyrus the Great, satu Alexander the Great. Tapi kalau tengok sejarah, Alexander the Great dia tidak beriman.
dia menyembah dewa. Yang beriman adalah Cyrus the Great. Kan? Jadi sebab itu para ulama sejarah kata Cyrus the Great itulah Zulqarnain yang disebut dalam Quran. Kan? Maknanya yang mengurung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu akhir zaman itu akan keluar. Akan keluar, akan merosakkan maknanya dunia ni lah. Okey. Tentang muslim-muslim sekalian, eh? Okey. Jadi Cyrus the Great serang Babylon, selamatkan orang beriman, bagi peluang balik ke Jerusalem. Sebahagian Bani Israel tak balik ke Jerusalem, berterima kasih sangat kepada Cyrus the Great, duduk di Parsi. Sebahagiannya duduk di Parsi. Okey. Jadi yang duduk di Parsi ini dipanggil Yahudi Tayalisah. Tulis dulu. Nanti saya nak cerita dia punya sekuen dia. Yahudi Tayalisah. Yahudi Tayalisah ni Tailis. Tailis ni adalah Yahudi yang berbudaya seperti orang Parsi. Ketika orang Parsi itu bercampur-campur agama jadi agama Majusi, Yahudi Tayalisah ni bercampur-campur dia punya agama ni dengan penyembah apinya. Yahudi yang berada di Parsi, ya. Parsi. Okey. Sebagian tadi balik ke Jerusalem, kan? Okey. Dan Yahudi Tayalisah ni berada di Parsi, ya. Okey. Berlalu masa sampai satu Masihi ini zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pendekkan cerita, orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa, diangkat Nabi Isa ke langit. Dalam Quran Allah sebut wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi diserupakan, diangkat. Mengikut ulama ahli sirah, dekat Jabal Zaitun. Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive yang berada di Jerusalem. Kan ada watini wa zaituni wa turisinin wa hazal baladil amin. Watini wa zaitun, Jabal Zaitun. Wa turisinin, Tursina. Wa hazal baladil amin, Mekah. Mekah. Ini negeri aman. Jabal Zaitun. Jadi kalau kita berpeluang pergi Jabal Zaitun, dekat sana ada satu tempat, ada bekas tapak kaki Nabi Isa AS. Tapi sebelah aja. Sebelah aja. Para Nabi ni, kalau setengah-setengah keadaan, ketika dapat wahyu, batu dia mencair. Lepas tu kita jumpa tapak kaki Nabi Ibrahim dekat depan Kaabah. Dia panggil Maqam Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibangunkan Kaabah tu, batu tu mencair. Ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Ada tapak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Ada tapak kaki Nabi Isa AS dekat Jabal Zaitun. Tapi satu je lah. Jadi seolah-olah dia diangkat oleh malaikat. Ada satu je tempat kaki dia itu. Dekat Jabal Zaitun. Kalau berpeluang pergi, boleh pergi sana. Okay? Jadi diangkat Nabi Isa AS ikut setengah ahli sirah 27 Masihi. Okay? Jadi Yahudi berada, masih lagi berada di Jerusalem. Ada dua, kan? Jerusalem satu, Tayalisah satu. Betul? Ingat, eh? Tayalisah berada di Parsi. Okey. 70 Masihi, orang Rom hancurkan kota Jerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa kali kedua. Kalau bagi orang Yahudi, second temple lah. Second temple dia. Temple yang kedua dia dihancurkan pada tahun 70 Masihi. Pada tahun itulah satu kotak. Kotak tu nama dia Ark of Covenant. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Tabut dalam surah Al-Baqarah. Dalam tu ada ma baqiya min ahli Musa wa Harun. Ada barang-barang mujizat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada setengah pendapat Nabi Sulaiman kumpulkan buku-buku sihir, letak dalam tu. Dan Yahudi memang cari kotak tu, tabut tu dia cari. Lepas tu dia gali seluruh Palestin, dia gali. Dia belum dapat gali bawah Masjid Aqsa je lagi. Itu pun dia cuba gali pelan-pelan. Kan? Sekali orang Islam dapat tahu, bergaduh besar. Stop sekejap. Gali lagi. Kan? Dia memang menggali. Memang dia cari mana benda tu, eh. Okey. Jadi 70 Masihi orang serang Jerusalem, maka orang Rom dah halau seluruh orang-orang Yahudi. Tak adalah orang Yahudi ni dekat Jerusalem.
Tak ada. Jadi dari bersepah-sepahlah, bersepah-sepah. Kan? Jadi ada Yahudi tayalisah dan ada Yahudi yang bersepah-sepah. Sampai zaman Islam, orang-orang Yahudi ni ada ikut kerajaan Islam. Ada yang duduk dekat Andalusia. Di Andalusia tu dipanggil Yahudi Sephardic. Ha, tulis nama dia. Nanti boleh tambahkan knowledge review kita. Google cari buku sebagainya. Sephardic ni yang duduk dekat Spain, dekat Spanyol ataupun dekat Andalusia. Ada yang duduk dekat negara-negara Europe dipanggil Yahudi Ashkenazi. Jadi bunyilah tulis ya. Ashkenazi. Jadi bunyi Ashkenazi. Ada yang duduk di negara-negara Arab dipanggil Mizrahi. Jadi sekarang ni ada 4 Yahudi ya. Ada Sephardic, ada Ashkenazi, ada Mizrahi dan ada Tayalisah. Tayalisah tetap ada eh? Tayalisah ada. Okey. Kemudian 3 grup ni pun sama juga, yang daripada Ashkenazi dihalau. Rusia halau ke mana-mana entah duduk kan. Sephardic dihalau ketika tombangnya Andalusia. Orang Islam pun kena halau, orang Yahudi pun kena halau. Sephardic ni dia jenis orang yang beragama sikit. Kalau orang Yahudi pakai, dia pakai kopiah juga kan, tapi kecil. Dia bagi kipah, istilah dia kipah. Kita kopiah, dia kipah. Kipah tu kecil eh. So jangan pakai yang kecil eh. Nanti orang confuse. Ni siapa ni, muka Jawa tapi pakai kipah ni kan. Kipah tu. Kipah tu adalah orang Sephardic asal dia. Sekarang ni memang orang kat Jerusalem berpakai kopiah kecil tu. Okey. Begitu juga dengan Mizrahi. Mizrahi ni kadang ada yang dikeluarlah, dihalau dan sebagainya, berbagai-bagailah. Kan? Jadi yang betul-betul masih tak berpindah-pindah lagi ni Yahudi mana? Yahudi Tayalisah tadi ni. Dan Nabi SAW sebut, kan? Nabi kata apa? Yatba'ud Dajjal. Yang akan mengikut Dajjal nanti adalah Yahudiyah min Isfahan. Faminhum Tayalisah. 70,000 daripada Isfahan dan mereka daripada golongan Tayalisah ni yang ikut Dajjal besok, yang jadi pemimpin-pemimpin. Macam kita kan dari sudut Islam ada pemegang panji-panji hitam kan, dia juga ada pemegang panji-panji dia, antaranya adalah daripada Isfahan Tayalisah. Saya baru balik daripada Parsi kan, saya pergi tengok kan orang Yahudi dekat Isfahan kan, dekat dia punya sinagog dia. Tuan-tuan boleh tulis, nanti search. Dia ada Maula Yaqub Sinagog. Itu pusat Tayalisah kat sana tu. Maula Yaqub Sinagog. Kan? Dekat Isfahan. Jadi kita boleh relate lah. Kenapa hadis Nabi SAW mengatakan bahawa orang Yahudi nanti pergi ikut Dajjal panji-panji. Kita panji hitam lah eh. Kita panggil apa, panji pelangi ke apa, pink ke apa, tak kira kan. Maknanya adalah orang Yahudi daripada Tayalisah, daripada Isfahan. Sebab apa? Dia yang tak pindah ke sana kemari. Dia duduk, jadi dia preserve ajaran-ajaran dia, tapi bercampur dengan ajaran yang Parsi. Bercampur dengan penyembah-penyembah api ni. Sebab tu bila Dajjal keluar, maka dia mudah untuk mengikut Dajjal. Sebab Dajjal tu memang mengajak orang ke ada penyembahan-penyembah syaitan tu eh. Begitu. Okey. Boleh ya? So saya cerita, kita kenal maknanya Bani Israel dulu. Jadi Bani Israel bangsa yang dilaknat oleh Allah dipanggil Yahudi. Yahudi itu istilah dalam Quran pun Allah sebut. Wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai'. Orang Yahudi kata orang Nasrani tak betul. Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul. Dua-dua cakap benar. Tapi dua-dua masuk neraka. Kan dia cakap benar. Orang Yahudi kata orang Nasrani tak betul. Kan dia cakap benar.
Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul. Kan dia cakap benar. Tapi duduk masuk neraka. Sebab duduk tu tak betul. Kan? Itu yang itu apa dalam Quran Allah sebut ayat tu Orang Yahudi kata waqalatil yahud laisatil nasara ala syai. Okey. Hadis seterusnya. Okey. Hadis ke-8 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu bil buraq wa huwa dabbatu abyad tawilun fawqal himar dunal bagal yadu hafirah inda muntahat tarfih farakibtuhu hatta ataitu baitul maqdis farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihad anbiya thumma dakhaltul masjid fasallaitu fi raka'atain ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu tunggangan berwarna putih yang tingginya melebihi keldai namun lebih pendek daripada bagal. Keldai tahu keldai. Bagal ni dia keldai campur kuda. Dia tinggi daripada keldai. Jadi keldai dia tinggi sikit lah. Nama dia bakal Orang Melayu kita maki orang dia panggil perkataan tu kan. Tapi pun tak kenal bakal tu apa. Bakal tu dia keldai kacukkan. Dia tinggi sikit. Okay? Jadi buruk tu fauqal himar dunal bakal. Dia tinggi sikit daripada keldai, rendah sikit daripada bakal. Kemudian satu langkah sama dengan sejauh mana jarak mata memandang. Maknanya buruk punya perjalanan. Kemudian baginda bersabda, maka aku mengendarainya sehingga tiba di Baitul Maqdis. Maka aku menambatnya seperti para anbiya menambatkannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan solat 2 rakaat. Kemudian aku keluar. Maka datang kepadaku Jibril dan membawa kepadaku bejana berisi arak. Arak belum diharamkan waktu itu lagi. Dan bejana berisi susu. Tapi aku memilih susu. Jibril berkata, engkau memilih yang sesuai dengan fitrah kesucian jiwa. Kemudian ia menaikkan kami ke langit. Tentang sekilan So jadi maknanya ini kisah macam mana Nabi SAW berada di Baitul Maqdis dan Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis. Nanti kita akan detailkan mengenai Baitul Maqdis di hadis yang belakang. So maksudnya bagaimana Baitul Maqdis tu dia perjalanan Isra Mi'raj bermula daripada situ. Kemudian Nabi naik dekat tengah-tengah. Nabi tambat buraq ni kalau ikut sebagian ulama sirah dipanggil ada bahagian barat bahagian dinding bahagian barat tu tempat Yahudi antuk-antuk kepala tu. Dekat situ Nabi mendapat buraq. Kemudian Nabi naik ke tengah tu bahagian Dome of Rock tu. Dari situ kalau ikut ulama sirah Nabi berisra dan mi'raj tengah-tengah betul-betul. Jadi orang Yahudi nak kita faham Baitul Maqdis hanya masjid kecil warna kelabu tu je, padahal Baitul Maqdis 36 ekar dia ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Kita dah cerita pada minggu yang lepas. Okey, hadis seterusnya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijr wal quraish sa'aluni an masrai fa sa'altani asya'u min Baitul Maqdis lam athbitha fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu. Qala farafa'ullahu ili anzuru ilaih ma yas'aluni an syai'in illa amba'ahum bih wa qara'aituni fi jama'ah minal anbiya fa'idha Musa qa'iman yusalli fa'idha rajulun darab ja'dun ka'annahum rijalin syunu'ah wa'idha Isa ibn Maryam alaihi salam qa'iman yusalli aqrabun nas min syabahan urwatun bin Mas'ud al-Thaqafi wa idza ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli ashbahun nas bi sahibukum yakni nafsahu fahanatis salah fa amamtum falamma faraghtu minas salah qala qa'ilun ya muhammad hadha maliku sahibun nar fasallim alaihi faltafattu ilaihi fabada'ani bisalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di Hijr Ismail, kaum Quraisy menanyakanku tentang Isra. Mereka menanyakanku tentang hal-hal di Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui.
maka aku merasakan kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Rasulullah bersabda, maka Allah menayangkannya Baitul Maqdis untukku hingga aku melihatnya. Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu melainkan aku dapat menjawabnya. Dan aku melihat diriku di dalam para jamaah para nabi, dan aku melihat Musa sedang solat, dan ia adalah laki-laki yang kurus tegap seperti orang-orang dari Shanuah. Dan aku melihat Isa bin Maryam sedang solat, ia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, seorang sahabat Nabi ya. Dan aku melihat Ibrahim sedang solat, ia mirip dengan sahabat kalian, yang ini diri beliau sendiri. Maka datang waktu solat dan aku mengimami mereka. Setelah aku selesai solat, ada yang berkata, wahai Muhammad, ini adalah Malik penjaga neraka, maka berikanlah salam kepadanya. Maka aku menoleh kepadanya dan ia mendahuluiku memberi salam. Okey. Dalam hadis ni, ketika Nabi SAW balik daripada Isra Mi'raj, kan? Orang Quraisy ada tiga waktu tu. Pertama orang kafir, yang kedua ahli kitab, yang ketiganya sahabat. Jadi orang Quraisy dan juga ahli kitab bertanya, "Muhammad, kalau betul kau telah sampai ke Baitul Maqdis, mesti kau boleh cerita Baitul Maqdis." Kan? Dulu tak ada Google eh. Kan? Jadi kalau tak pernah sampai memang tak boleh jawab. Maka ada benda-benda ditanya agak detail mengenai Baitul Maqdis, tapi Nabi kata susah aku nak jawab. Sebab Nabi sampai malam sampai, kan? Tapi Allah tunjukkan tempat ini, tempat itu termasuk para nabi-nabi terdahulu. Termasuk detail cerita mengenai macam mana rupa Nabi Musa, macam mana rupa Nabi Isa AS, macam mana rupa nabi-nabi Bani Israel. Sebab alih kita kenal rupa nabi-nabi mereka. Sebab itu sebahagian daripada ulama, sebahagian daripada ahli kitab masuk Islam, sebahagian lagi menolak. Kan? Mana kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita sedetail ini. Kan? Ahli kitab tu. Okey. Kita nak cerita lagi mengenai Bani Israel eh? Sebab dia ada Bani Nabi cerita mengenai nabi-nabi Bani Israel. Kita nak kenal mengenai Bani Israel eh. Tentang 9 eh. Okey. Kita cerita Yahudi lah apa, dia kenal kita. Kita pun kena kenal dia. Okey. Tentang 9 eh. Orang Israel ni ataupun orang Yahudi ni, orang Yahudi ada beberapa perkara yang kita kalau kita nak dealing dengan dia ataupun sekarang ni kita nak tahu mengenai dia, kita kena kenal dia. Kan? Yang pertama eh, oleh kerana nabi-nabi banyak diutus pada Bani Israel. Jadi nabi-nabi ni dia kan cerita benda-benda gaib. Jadi nature percaya benda gaib ada pada Bani Israel. Bani Israel ni dia suka cerita benda gaib. Kan? Dia lebih khurafat daripada mana-mana bangsa di dunia. Kita rasa orang Melayu kita khurafat lah, kan? Bani Israel lagi khurafat. Badan dia penuh tangkal. Tentang kalau pergi ke sana, kita tak boleh kenal muka orang Arab dengan muka orang Israel. Dia lebih kurang sama je. Dia orang boleh kenal lah, kita tak boleh kenal. Tapi kalau kita nak kenal kedai orang Israel ke orang Islam ke, kita tengok kedai orang Israel confirm ada tangkal. Besarnya dipanggil Me'zuzah, kan? Besarnya confirm ada tangkal. Jadi dia khurafat orang. Dia percaya kepada tangkal-tangkal, dia percaya kepada benda-benda cerita-cerita gaib. Dia suka, saya kalau pergi sana kalau pakai cincin kan, saya suka menyakat dia. Saya kata, cincin aku ni kan, malam-malam eh, dah tidak datang mimpi tau. Kau tahu tak, datang mimpi. Dia suka cerita macam tu. Jual lah kat aku. Mana boleh. Jual lah kat aku. Dia suka. Seprofesional mana? Kan? Seprofesional mana? Dia kalau kena batu, bagi dia suih. Suih setahun hidup dia. Sebab tu, budak baling batu, dia tembak budak tu. Sebab kena batu tu suih. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dekat Wailing Wall tu, yang tak tutup kepala tu, ada askar yang pakai senapang lengkap, kan? Tedang antuk-antuk nangis tu, itu bukan menyesal. Itu baru lepas baling kena baling batu. Kan? Betul. Itu confirm kena baling. Kan? Jadi macam mana dia percaya benda-benda macam tu. Sebab tu kita pelik, Bani Israel kita pelik. Kenapa dia tak percaya Nabi Muhammad tapi dia percaya hadis Nabi Muhammad? Dia percaya. Kan Nabi sebut besok akhir zaman berlaku peperangan antara orang beriman dengan orang Yahudi,
dan semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan bahasa dan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Nih belakang ada Yahudi, tangkap dia. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqat. Dan dia tanam pokok Gharqat tu. Tanam ke rumah dia ke mana, pokok Gharqat tu dia tak tinggi. Tapi dia rimbun. Dia rendah je tapi dia rimbun. Kan? Kalau menyorok memang tak perasan. Dia rimbun pokok tu. So jangan tanam pokok Gharqat dekat rumah kita. Nanti Yahudi menyorok rumah kita. Rimbunnya tu. Itu dia percaya. Kita pelik, kau tak percaya Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tapi kau percaya perkhabaran-perkhabaran raib Nabi Muhammad. Sebab nature benda raib tu dia percaya kat dia tu. Saya pernah tanya dia. Errol Sharon kan Perdana Menteri dia. Kan koma 5 tahun. Saya tanya dia, come on. Kau punya perubatan tu tinggi apa? Kau dah tahu dia brain death lah, mati dah tu. Biological mati dah. Apa sebab kau simpan lagi? Dia kata tak. Errol Sharon ni kena sihir orang Islam. Kita sedang cuba ubat, kata dia. Kan? Lepas 5 tahun, dia isytiharkan meninggal. Saya tanya dia, macam? Tak boleh ubat ke? Tak boleh lah. Sihir orang Islam kuat lah. Kita tak boleh lawan. Dia suka cerita-cerita macam tu. Itu memang dia, Bani Israel. Sebab itu dia takut. Tuan-tuan sekalian, dia dah tawan, dia dah bom Gaza. Dia dah tawan banyak Baitul Maqdis. Kenapa dia tak rampas Masjid Aqsa? Masjid Aqsa tetap orang Islam boleh sembahyang. Kenapa dia tak rampas dia? Dia tak berani sebab dia percaya pada maknanya sial, pada merampas tu nasib dia malang, cilaka dan sebagainya. Dia tak berani benda tu. Itu Bani Israel. Itu memang dia. Dia memang percaya, suka benda-benda macam tu. Yang keduanya, Bani Israel ni dalam darah dia, dalam gen dia, ada gen penakut. Kita cerita ni bukan kita bias tak suka dia tau. Macam mentang-mentang kau tak suka, kau tuduh dia macam-macam. Tak. Tuan-tuan kalau baca laporan-laporan psikologi, memang dalam gen orang Yahudi ada darah penakut. Sebab dia memang sejarah dia kena hambat daripada banyak negara, kena bunuh, dia kena jadi hamba, lari dan sebagainya. Jadi gen penakut memang ada kat diri dia. Saya boleh bawa tuan-tuan sekalian kajian psikologi mengenai bangsa Yahudi. Dia tak berani bertentang mata dengan kita. Dia pakai senapang apa, kita bertentang mata, tengok dia tak berani, dia lari-lari mata dia. Dia ada gen penakut. Dan dalam peperangan waktu zaman Nabi pun, ketika peperangan Uhud, kan 1,000 orang nak bersama perang, tiba-tiba 300 orang tarik diri, orang Yahudi takut nak berperang. Tak berani. Kemudian Nabi kepung Khandak 2 minggu kan. Bukan Khandak, apa nama, Bani Qainuqa, Bani kepung 2 minggu, akhirnya dia menyerah. Dia tak berlawan pun, dia takut. Dia nampak je macam tu, tapi dia penakut sebenarnya. Dan dalam Quran pun Allah sebut benda tu, isaqaltum fil ard. Apabila dia tak bergerak daripada bumi ni kalau diajak berperang. Dia tak bergerak daripada bumi ni. Isaqaltum fil ard. Dia memang darah penakut. Kalau bangsa Arab ni disebut dalam Quran bangsa pengkhianat. Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Arab kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Itu kelemahan bangsa Arab pula. Dia waktu kalau tengok sejarah bangsa Arab, dia penuh dengan pengkhianatan. Tuan-tuan, kita bicara mengenai tombangnya khalifah pada 1924. Kita marah kepada Kemal Ataturk. Itu kita rasa dialah faktor tunggal. Tapi dia salah satu faktor. Antara yang menyumbang besar juga adalah pengkhianatan bangsa Arab. Kan? Pernah dengar nama Lauren Arabia? Lauren Arabia, dia jumpa ketua-ketua Arab ni, dia jumpa Sharif Hussein. Dia janjikan Sharif Hussein, jom. Apalah kau nak ikut orang Turki pula. Jom, khianat bangsa Turki, nanti kalau tombang khalifah, aku lantik kau jadi khalifah. Itu digerakkan revolusi Arab pada 1916. 1917 Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Jadi 1924 khalifah tombang, Sharif Hussein jumpa British. Okey, aku dah bersedia jadi khalifah. Okey, bawa semua keluarga kau pergi Cyprus. Kita nak buat pertabalan. Sampai di Cyprus, dipenjarakan dia dan keluarga dia. Kubur ada di Cyprus, keluarga-keluarga dia. Kalau pergi Cyprus boleh tengok dekat Larnaca. Ada kubur
keluarga-keluarga Syed Husin, Syed Husin. Kan? Sedih dia sebab pengkhianatan tu, dia pun kena khianat dengan British, dan Baitul Maqdis tombang kepada British dan dibagi negara Palestin kepada Israel. Jadi dia sedih, dia minta untuk sembahyang di Baitul Maqdis. Kan? Terbang dia daripada Larnaca sampai ke Amman, meninggal dia, tak sempat untuk sembahyang. Kan? Tapi dimakamkan sekitar Baitul Maqdis. Jadi maknanya apa, itu orang Arab. Orang Arab, eh? Jadi dia memang bangsa penakut. Sebab tu tak ada apa-apa sangat pun dia tu. Kan? Cuma tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan cerita pada hari ini. Saya selalu bawa kisah ini, eh. Siang dah pernah dengar, saya tak kira, saya nak cerita lagi, kan? Dia dengar lagi. Okey. Cuma dia, satu hari saya bawa maknanya rombongan pergi ke Baitul Maqdis. Sebahagian dia budak-budak muda, sebahagiannya orang yang tidak muda. Bukan orang tua, orang tua sensitif, eh. Orang tidak muda. Orang muda dan orang tidak muda. Jadi geng-geng muda ni semangat ni, Ustaz. Kita nak jadi orang Melayu pertama diving dekat Palestin. Boleh tak atur? Kita boleh, insyaAllah boleh. Boleh. Okey. Kemudian apa nama yang tidak muda, maknanya lawat makam-makam, yang muda tu saya lead sendiri untuk pergi ke diving. Saya pergi diving, eh. Saya sampai di Ilat. Di Ilat, Ilat ni 200 km daripada Jerusalem. Sampai di Ilat, dia minta apa nama? Minta lesen. Minta lesen diving. Kita pun bagi lesen. Minta buku log. Kita diving ada buku log. Tapi biasa orang travel tak bawa buku log, bawa buku, kan? Tak bawa. Oh, kalau tak bawa, kami anggap engkau dah lama tak diving, lebih 6 bulan tak diving. Jadi oleh kerana lebih 6 bulan dia kena refresh course. Kena buat refresh. 1 jam atas darat, 1 jam dalam air. Bersama saya ada Mak Saleh-Mak Saleh yang kena juga. Dia ajar satu-satu-satu. Tuan-tuan sekalian, tak skip satu tajuk pun. Mak Saleh tu sampai kata, eh, come on lah, kau tengok kita pegang tank ni pun kau tahu kita biasa ke tak. No. Tak skip satu-satu. Dalam air pun sama, tak skip tajuk, tuan-tuan sekalian. Satu-satu-satu-satu. Kita diving di Mesir. And di Dahab. Dahab ni dia ada satu blue hole. Blue hole ni kalau ikut kajian, antaranya, antara pandangannya adalah tai bintang jatuh, boom, membentuk satu lubang 3 kali padang bola sepak, beratus meter bawah tu. Jadi kita melangkah terus 100 meter bawah tu. Kan? Diving di blue hole. Aku nak diving ni. Kau diver ke? Ha, betul diver. Ada lesen? Ada. Tengok lesen? Sorry lah, tak bawa lah. Betul ke diver ni? Betul. Ha, okey. Kau ambil peralatan sana. Ambil tank kat sana. Yang lupa bayar sini. Ha, kau terjun di situ lah. Check pun tak, tuan-tuan sekalian. Sebab itu blue hole, nama lain dia adalah diver cemetery, perkuburan para diver. Blue hole, nama lain dia diver cemetery. Banyak orang meninggal kat situ sebab tak check, pakai pengakuan je. Eh? Habis saya diving, saya nak makan. Jadi walaupun ada fatwa sebahagian negara Arab, sembelihan orang Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak nak makan. Sebab orang Yahudi ni, ahli kitab, kalau sembelih dia sebut nama Allah, Syamsim, itu bismillah dia lah, Syamsim dia baca, eh? Ha, jadi maknanya dia baca, dan halal bagi Yahudi ni namanya kosher. Tuan-tuan kalau pergi naik kapal terbang, tak ada makanan halal, boleh minta kosher. Itu halal, istilah halal bagi Yahudi. Dan kalau pergi US ke mana, tak jumpa kedai halal, kalau nak makan daging, boleh beli kedai kosher sebab ada fatwa dia. Tapi saya tak tergamak. Jadi saya pun cari kedai makan seafood. Saya ingat lagi nama kedai tu Ginger Asian Seafood. Kan? Ginger Asian Seafood. Jadi saya pun buka menu. Tengok-tengok menu, ada Tom Yum Big Brown. Wih, Tom Yum. Mental saya block terus tau. Yahudi ni Tom Yum pula yang meripik betul kat itu. Apa sih Tom Yum? Sebab apa? Saya biasa kat negara Arab. Kan? Asian restoran, kita bermasuk minta kari rasa kari, minta masak lada rasa kari, minta pedas rasa kari, minta tom yum rasa kari, semua rasa kari. Saya biasa mengharap macam tu.
Dia pun merepek si Yahudi, ah, tom yam pula dia kan. Tapi tak ada apa-apa nak makan, saya pun tak tom yam. Tak lama lepas tu datang tom yam. Saya tengok, ai, rupa tom yam ni. Cium, bau tom yam ni. Rasa, ui, sebiji tom yam kat negara kita. Saya siap panggil chef dia. Eh, sini yam. Mana kau belajar masak tom yam ni? Dia kata aku belajar kat Thailand. Barang mentah ni semua daripada Thailand. Tuan-tuan, kalau dia kata tom yam sungguh. Kan? Jadi, Yahudi bangsa biasa. Cuma dia, kalau dia buat kerja, dia buat kerja sungguh-sungguh. Itu dia. Dan itulah attitude yang Nabi ajar pada seluruh dada orang Islam. Nak buat kerja, jangan main-main. Allah menyukai seorang membuat pekerjaan, ayutqinah wa inqalla. Sungguh-sungguh, walaupun kecil. Rasulullah. Itu kan diajar, jangan tangguh kerja. Kan dalam hadis Nabi sebut jangan tangguh kerja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini aku akan buat pada hari esok. Kan? Jangan buat kerja cincai-cincai, buat kerja sungguh-sungguh. Rumah kita Allah dah amanahkan sebagai rumah, jaga betul-betul. Ini balik nanti tengok store rumah. Macam-macam benda ada. Kan? Tikar koyak dah 3 tahun ada. Kipas patah dekat situ. Kan? Kita servis kereta dah 5 tong kereta minyak hitam tu ada baki suku. Ada lagi. Satu kalah, sampah buang kemas. Dapur kita buka laci dapur. Plastik dah 3 tahun, 4 tahun dekat situ. Kan? Bawah katil, hadiah kahwin 20 tahun lepas. Cawan tu pun dah outdated dah. Kan? Brand tu orang tak pakai dah. Ada dalam tu, bukalah pakai. Kan? Ha, jadi dia buat kerja sungguh-sungguh. Itu yang memang kita kena ada. Dan itu memang sepatutnya orang Islam. Dan itulah orang Islam dulu. Buat kerja tak main-main. Kan? Ha, tuan-tuan sekalian, eh? Orang Yahudi ni dia biasa je. Cuma itu memang dia. Kan? Dia memang ada darah penakut. Okay? Orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak? Apa kelebihan bangsa Melayu? Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan sekalian? Orang Melayu ni, dia berani mati. Benda ni bukan kita mentang-mentang kita orang Melayu tau. Kita mentang-mentang orang Melayu, kau pandai lah kan klaim lebih-lebih orang Melayu. Tuan-tuan baca sejarah, orang Melayu terkenal dalam gen dia ada darah amok. Amok tu bukan mengamuk yang kita marah kat laki kita baling pinggan itu mengamuk, eh. Baling pinggan, baling cawan tu mengamuk. Amok ni maknanya apabila dah sampai satu stage dia berani mati. Amok. Amok ada kat bangsa Melayu je. Amok ni. Kan tuan-tuan tengok apa nama kamus, perkataan amok hanya bangsa Melayu. Ingat tak kes rempang kes apa nama Pulau Lingga tu kan, General TNI kan dia bagi ucapan, dia kata bangsa Melayu ni dia ada satu benda bernama amok. Kalau amok Melayu tu kalau dia orang dah sampai satu stage, tak ada siapa yang boleh lunturkan lagi benda amok tu. Maknanya berani mati. Kan? Dalam jen kita ada tau. Ini bukan kita claim. Bukan kita claim. Memang ada benda tu. Kan? Ha, sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu kita punya darah ni apa. Kita punya jen ni apa. Kan? Dan buat kerja betul-betul. Kan? Benda main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Benda main-main, main badminton kan main-main. Buat betul-betul pun jadi hebat. Oh, ada pertandingan ni, orang respect. Oh, apa lagi? Naik basikal. Kalau time letua dia Langkawi tu, kejap-kejap jumpa kat Kajang, kejap-kejap jumpa kat Kelang, kejap-kejap jumpa kat Shalam, orang naik basikal tu. Sungguh-sungguh, benda tu main-main, dia buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Ha, benda betul-betul, buat betul-betul. Ada masjid, makmurkan betul-betul. Ajak orang ke masjid betul-betul. Baru benda betul-betul jadi hebat. Kan? Ini benda betul-betul buat main-main. Benda main-main buat betul-betul. Kan? Jadi, dalam darah kita, dia beza. Darah kita, ini bukan kita claim sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan, bacalah sejarah. Bacalah pembahasan ada psikologi-psikologi bangsa-bangsa. Bangsa dalam dunia ni, dia ada beberapa bangsa besar. Bangsa Bani Israel, bangsa Arab, bangsa Aryan. Bangsa Aryan ni, ada yang ke timur, ada ke barat. Kalau ke barat, dia jadi bangsa Jerman. Yang timur jadi bangsa Parsi, itu bangsa Aryan. Bangsa Slavik, Slavik ni bangsa negeri Tantan tu, Uzbekistan, Tajikistan dan juga Rusia. Kan?
dari bangsa Rom, Rom bangsa Eropah, US itu bangsa Rom. Kita ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Itu bangsa-bangsa besar dunia. Kan? Kita tahulah, kena tahulah kelebihan kita. Kan? Dan orang Mak Saleh ni dia memang tulis buku untuk lemahkan semangat kita. Orang Melayu ni tak beranilah, tak boleh berniagalah, pemalaslah, dan biar kita percaya. Padahal benda tu tak betul pun. Kan? Jadi maknanya dalam darah kita ni dia ada satu yang tersimpan. Kan? Maknanya yang istimewa. Eh? Nanti kita bahaskan dalam kelas-kelas yang lain insyaAllah. Bismillah muslim ahmadullah sekian. Okey. Itu mengenai Yahudi. Eh? Pertama dia bangsa pengecut dan dia paling khurafat. Kan? Okey. Kita tengok hadis yang ke 10. 9. 10 eh? 10 eh? Okey. An ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anhu anha radhiyallahu anha qala lamma usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila masjid aqsa asbaha yatahaddathu an-nas bizalika faratada an-nas mimman kanu amanu bihi wa sadaquhu wa sa'u bidzalika ila abi bakr faqalu hal laka ila sahib yas'amu annahu usriya fihi layl ila al-baytul maqdis qala aw qala dhalik qalu na'am قال لا إن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليل إلى البيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لا أصدق فيما هو أبعد من ذلك أصدق بخير السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق. Dari umur mukminin Aisyah radhiyallahu anhu berkata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dijalankan di malam hari Allah Subhanahu wa taala di Masjid Aqsa, maka di pagi harinya orang-orang banyak berbicarakan hal itu dan mereka hampir-hampir murtad dari sesiapa yang dahulunya beriman dan benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Apakah kamu berpihak kepada sahabatmu?" Ia menyatakan bahawa malam tadi itu ia diperjalankan di Baitul Maqdis. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah ia benar-benar mengatakan demikian?" Mereka berkata, ya. Abu Bakar berkata, jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Mereka berkata, engkau membenarkan bahawa ia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan datang kembali sebelum fajar? Abu Bakar kata, ya. Sesungguhnya aku akan membenarkannya bahkan jika ia pergi lebih jauh lagi. Aku membenarkan khabar dari langit yang ia terima di pagi hari atau sore atau petang hari. Karena itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Okey, tuan-tuan sekalian ya. Ketika Nabi balik daripada Isra Mi'raj, ramai orang ragu-ragu kan? Dan ramai orang macam betul ke kan? Ramai orang ragu, ramai orang kata betul ke? Ada yang tak percaya dan ada yang maknanya goyah iman dia. Ketika ditanya oleh pada Sayyidina Abu Bakar, kau percaya ke apa yang Nabi sebut? Abu Bakar kata apa? Kalau lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Lebih pelik, lebih jauh kalau dia pergi Baitul Maqdis, lebih jauh, lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. As-Siddiq itu mana orang betul-betul benar iman dia. Jadi hadis ini kita nak cerita mengenai bagaimana kita perlu mencontohi keimanan Sayyidina Abu Bakar, iaitu apa yang Nabi sampaikan adalah benar. Antara orang yang pernah membenarkan kata-kata Rasulullah antaranya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dia betul-betul percaya Konstantinopel akan tombang. Maka dia percaya, dia berusaha dan tombang kota Konstantinopel. Tuan-tuan sekalian, banyak lagi hadis-hadis Nabi akhir zaman mengenai kita kan di akhir zaman. Jadi kita belajar hadis-hadis ni kan, dari maknanya kita percaya dan kita berusaha kan, maknanya ke arah yang lebih baik dan apa yang Nabi ajarkan itu. Mudah-mudahan kita juga digolongkan sebagai orang yang as-siddiq kan, kan orang yang akan bersama Nabi besok. Alladhi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. As-siddiq ni maknanya orang betul iman dia tu. Ha, benar-benar dia mengikut apa yang diajak Nabi SAW. Okey. Okey. Kita habiskanlah lagi dua. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakanku. Okey, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma kadzabani Quraisy, qumtu fil hajar. Fajilla Allahu li Baitul Maqdis, fataqiftu.
akhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilaih. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hijr, Hijr Ismail, tiba-tiba Allah menampakkan padaku Baitul Maqdis sehingga aku dapat mengkhabarkan kepada mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan aku terus melihatnya dengan mata kepala pada saat itu juga. Jadi Nabi SAW ketika ditanya Baitul Maqdis, kan Allah bukakan, oh ni tempat ni, tempat ni, tempat ni, tempat ni. Okey. Jadi di malam kuliah ni saya nak cerita sikit mengenai Baitul Maqdis biar kita kenal. Kita biasa tengok gambar dia. Tuan-tuan, Baitul Maqdis tu lebih kurang 36 ekar. Semua itu adalah kiblat pertama. Kan? Kiblat pertama. Jadi dulu orang sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Hatta orang beriman juga, Nabi dapat ibadah sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Kan? Selama 17 bulan ataupun 16 bulan menurut ke hadis, maka barulah ibadah solat dihadapkan ke Kaabah. Dulu Kaabah untuk ibadah haji semata-mata. Solatlah ke arah Baitul Maqdis. Dia adalah kiblat pertama. Orang Yahudi masih menganggap itu kiblat. Sebab itu orang Yahudi kalau sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Masuk dalam pintu Baitul Maqdis, masuk-masuk pintu Baitul Maqdis, kita mula daripada kiri. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan. Sebelah kiri dia ada makam Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi makam Nabi Sulaiman, dia ada penjara jin. Penjara jin di bawah. Nabi Sulaiman boleh memerintah jin. Kan? Dan ada jin-jin yang engkar dan mungkar di penjara. Saya waktu kursus sejarah Baitul Maqdis dengan Imam Masjid Aqsa, Imam tunjukkan, ini penjara jin. Saya tanya Imam, Mam, ada lagi tak jin kat sini? Dia tarik tangan saya, dia kata, kau jangan tanya, jom kita jalan. Jadi penjara jin. Atas penjara jin tu, dia rumahnya Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin, kata Nabi Imam Ghazali, dia memulakan kitab Ihya dekat masjid apa nama, Masjid Umawi dekat Syria, dan menghatamkan, menghabiskan dekat Baitul Maqdis. Okey, sebelah kiri ya. Okey, tuan-tuan sekalian. Kemudian berjalan ke depan ke depan dia ada mana masjid utama tu, dekat masjid utama, masjid Qibli dipanggil Masjid Qibli tu maknanya masjid Qibli tu masjid pertama. Kemudian dekat bawah masjid Qibli, masjid Qibli tu bawah dia dipanggil masjid Qadim. Masjid Qadim tu masjid bawah tanah yang saya sebut. Dia ada perpustakaan Hittiniyah, perpustakaan Hittin. Dekat situ ada lebih 500 ribu, setengah juta manuskrip dan kitab-kitab lama kat situ. Kalau kita datang dan imam percaya, imam bagi kat kita je. Nah, bawa balik, selamatkan. Dan saya pernah sebut, Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa, bukan masjid itu. Dia nak bakar perpustakaan bawah tu. Dia nak hapuskan, hanguskan perpustakaan bawah tu. Banyak macam-macam sejarah yang ada kat situ. Ada manuskrip yang tidak ada, tak ada kopi dia. Hanya satu-satunya kopi kat situ. Bersama saya ada satu kitab perubatan Islam. Itu satu-satunya kopi yang ada kat dunia. Sebab dalam Islam, al-marad, penyakit apa, al-alamat, dia punya simptom apa, al-ilaj, dia punya ubat apa. Saya belum sempat terjemahkan semua. Siapa-siapa para ustaz kat sini nak sama tuan terjemahkan untuk manfaat kita, ada kitab tu dengan saya. Tebal ni tuan-tuan sekalian. Tebal ni Saya cuba terjemahkan tak habis-habis sampai sekarang. Kita bahasa Arab ni. Itu kitab Hittiniyah. Okey. Kemudian Baitul Maqdis ni tuan-tuan sekalian, dia ada dekat Baitul Maqdis tadi, dekat masjid utama, dalam dia tu yang belah atas masjid Qibli, dalam tu ada makam Arba'in. Arba'in ni 40. Dia tempat berkumpulnya 40 wali abdal. Dekat Syam ni dia ada wali abdal, bilangannya 40 orang. Meninggal seorang akan diganti dengan seorang lagi. Mereka wali abdal ni akan membuat persidangan dekat Masjid Aqsa. Bila, wallahu alam. Imam pun tak tahu bila. Ada 40 orang wali kat situ. Dekat Syam ni ada 40 orang wali. Kemudian belakang tu dia ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, dia ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia berdoa, kan dia lambat dapat anak tu. Artinya dalam Quran Allah sebut, iznada rabbahu nida'an khafiyah. Dia kalau berdoa sedih, doa dia khafiyah ni mana, doa bersedih, doa dia. Kita boleh contohi jangan doa marah-marah tunjukkan Tuhan kuasamu ya Allah. Laki doa macam tu jangan. Doa ni nida'an khafiyah, lembut ya, doa tu Okey. Apa lagi kat Baitul Maqdis? Dekat ada Dome of Rock. Dome of Rock tu dia apa nama, kubah warna emas tu. Kubah warna emas tu, dekat situ permulaan Nabi Isra Mi'raj.
mengikut sebahagian ulama sirah. Okay. Dekat belakang tu dia dipanggil Balad Aswad. Balad Aswad ni batu berwarna hitam. Kalau ikut Imam Masjid Aqsa, di situ ada Nabi Khidir bersolat di situ. Setengah-setengah keadaan. Nabi Khidir Nabi Khidir ni antara, kalau disebut dalam sirah, masih hidup lagi. Kan? Jadi setiap kali pergi saya tunggu, saya usah je mana satu, tapi tak pernah jumpa Dekat situ Balad Aswad dia panggil Okey. Kemudian ada apa lagi? Tuan-tuan, kemudian dia ada dipanggil apa, Kubah Anbiya. Kubah Anbiya tempat Nabi sembahyang bersama para anbiya. Kemudian dia ada Kubah Silsilah. Kubah Silsilah tu tempat Nabi Daud alaihissalam dia menghukum. Kan Nabi Daud kan raja dan juga hakim. Dia menghukum. Okey, ini salah, ni salah, ni salah, ni salah ni. Kan? Apa lagi? Di sebelah, kalau kita ke depan ni, di sebelah kanan dia ada tempat Nabi menambak buruk. Kan? Dari kerajaan Utsmaniyah letakkan satu gelung bulat sebagai simbol Nabi menambak buruk kat situ. Kan? Kemudian di sebelah kiri dia ada bilik Siti Maryam. Siti Maryam ni dia khidmat bersihkan Baitul Maqdis. Jadi dia petang-petang dia akan rehat kat situ. Maka kalau rehat kat situ tu Nabi Zakaria akan bawa makanan. Tapi sampai-sampai ada makanan Nabi Zakaria. Itu sekitar mengenai Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW menceritakan agak detail kepada ahli kitab, sampai apa kata ahli kitab, oi, kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita benda tu. Sebab dulu tak ada Google, tak ada YouTube. Sekarang ni tak sampai pun kita boleh cerita dengan detail, sebab dah ada YouTube, boleh tengok gambar sebagainya. Dulu mustahil boleh cerita kalau tak sampai. Okey, hadis yang terakhir. Ada 13 hadis. Kalau gitu tak boleh terakhir lah ya. 12, 13. Kita sambung lah untuk kelas akan datang. Jadi maknanya hari ini kita belajar pasal orang Yahudi. Kelas akan datang kita akan detailkan sikit mengenai bumi Gaza. Bumi Gaza. Kemudian kita akan bincang mengenai ada hadis akhir zaman mengenai Baitul Maqdis tu, insyaAllah. Okey, minggu depan kelas kita tangguh dulu. Okey, atau nanti kita gandakan pada minggu yang seterusnya, sebab esok dengan izin Allah minta doa saya akan pergi ke Iraq. Saya akan pergi ke Iraq Esok saya akan pergi ke Iraq, ada misi dan juga lawatan untuk ke sana. Nanti kita balik kita boleh cungkil sejarah-sejarah Iraq mengenai Nabi Ibrahim. Dekat situ ada sejarah Baghdad, ada sejarah dekat situ ada kota terakhir Parsi yang maharaja dia koyak surat Nabi tu, kat situ, kat sekitar situ tu. Maknanya maharaja Kusruf nama dia koyak surat Nabi tu. InsyaAllah saya pergi dalam 10 hari lah. So dia melintasi hari Selasa minggu depan. Seminggu je lah tak ada. So kita jumpa Selasa satu lagi. Di kelas kita tu mungkin minggu tu kita buat dua kali ke macam mana ke. InsyaAllah doakan saya, insyaAllah. Dan Allah pun akan pergi berjalan pergi dan balik, insyaAllah. Okey, sekian saja tuan-tuan sekalian. Di belakang sekali itu kita ada program Baitul Maqdis Care. Tuan-tuan boleh baca, ada 8 jenis mana Baitul Maqdis Care tu, bantuan tu boleh war-warkanlah kan. Kita manage dengan wasta'inu bikitman, dengan cara halus dan senyap, insyaAllah. Tapi sampai insyaAllah.